Hari ini saya mau menikmati suasana alam di Desa Cibeusi Subang. Dengan mayoritas warganya yang bertani dan berkebun, menjadikan desa ini memang terkenal dengan hasil alamnya. Siapa tahu ada yang sedang memanen hasil buminya, kan bisa ikutan. Wah, tos lila nih, gak naik pohon. Kira-kira masih bisa gak ya? Alhamdulillah, sampai atas juga. Jadi ini yang namanya pohon jengkol. Baru tahu nih, tapi langsung abdi panjat. Ternyata gak sesulit yang dibayangkan naik pohon jengkol ini. Meskipun pohonnya tinggi, tapi bisa juga. Pengalaman baru buat saya. Jengkol merupakan tanaman yang tersebar di Asia Tenggara. Jengkol bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Kegemaran masyarakat mengkonsumsi jengkol sudah ada pada masa penjajahan Belanda. Hanya dengan menggunakan bambu, Pak Aden dengan lihai mengambil jengkol yang sulit dijangkau. Tapi Abdi juga harus ekstra hati-hati nih, atur posisi dulu yang enak. Nanti kalau salah, bukan jengkolnya yang jatuh, malah saya lagi. Cukup sulit juga ya mengambil jengkol sambil menjaga keseimbangan, cukup menguras tenaga juga. Sepertinya sudah cukup nih, tinggal mengambil jengkol yang ada di bawah. Satu persatu Abdi dan Pak Adeng memunguti jengkol yang tadi kami jatuhkan. Ternyata lumayan juga nih hasilnya. Penasaran juga gimana rasa jengkol mentah ya? Langsung makan. Langsung makan. Senang naon? Wah, mana naon jengkol. Nah, bagaimana rasanya? Rasanya sepet, bau, pahit. Pak, saya mau mending masak aja, Pak. Ya, udah matang. Tapi yang matang ya? Di tengah perjalanan bertemu dengan anak-anak yang sedang mencari ikan. Lumayan nih buat campuran jengkol saya. Seueur lauknya? Saya bantuin atuh ya. Memang biasa di sawah yang masih ada airnya suka terdapat ikan-ikan kecil yang hidup di dalamnya. Karena sawahnya telah dipanen, kita bebas nih mencari ikan di dalamnya. Lumayan banyak juga nih, jadi semangat ngambilin ikannya. Menggunakan anyaman dari bambu yang disebut ayakan, menangkap ikan terasa lebih mudah. Baru sebentar, sudah dapat lumayan nih. Abdi minta buat masak ah. Dek, ikannya buat apa? Saya minta boleh? Gak apa-apa. Ntar saya masakin ya. Gak apa-apa. Makasih ya. Asik, lauk tambahan untuk jengkol siap nih. Saatnya cari tempat buat memasak. Nah, sekarang jengkol yang tadi udah dipetik sama ikan yang udah dimintain dari adik-adik Cibeusi mau diolah nih. Diolah apa teh kira-kira? Semur jengkol. Semur jengkol, dan itu tuh makanan khas Cibeusi. Ayo teh, sekarang masak. Kupas dulu nih jengkolnya, kan nggak mungkin masak sama cangkangnya. Setelah itu, jengkolnya direbus, agar getahnya teh hilang, dan tidak keras saat dimakan nanti. Agar lebih nikmat, Teteh menghaluskan bawang putih, kunyit, dan jahe untuk bumbu ikan yang akan digoreng. Sementara Abdi memarut kelapa untuk membuat santan. Sepertinya jengkol mulai empuk nih. Harus buru-buru diangkat nih biar tidak terlalu lembek. Oke, ikan dicampur dengan bumbu dan digoreng hingga garing. Sementara saya menggoreng, Teh Nunung sibuk menghaluskan bumbu-bumbu seperti cabai, bawang putih, bawang merah, jahe, dan yang lainnya untuk semur jengkol. Setelah ikan matang, Abdi mulai menumbuk jengkol menjadi pipih.
Ini agar jengkol dapat menyerap bumbu saat dimasak. Saatnya memasak semur jengkol. Tumis bumbu yang telah dihaluskan, termasuk sereh dan daun salam. Setelah tercium aroma dari bumbu, masukkan jengkol ke dalam wajan. Aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan santan hingga jengkol terendam. Jangan lupa beri garam secukupnya. Lalu masukkan irisan gula aren untuk penyedapnya. Tinggal nunggu bumbu benar-benar meresap ke dalam jengkolnya. Wah, aromanya ini sudah menggugah selera pisan. Nggak sabar ini mah mau nyicipin. Akhirnya, jengkol siap disajikan. Eits, jangan lupa nih, taburi ikan impun yang tadi digoreng nih, biar ada kriuk-kriuknya dan makin raos pastinya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu dari tadi. Yuk, teh, bu, makan. Wah, benar kan? Rasanya meniraus pisan. Apalagi tadi semua bahannya masih pada segar semua. Sepertinya jengkol kini bukan hanya digemari oleh orang daerah ya. Orang-orang kota pun kini sangat menyukai masakan yang berbahan dasar jengkol. Hayu bu, tambah lagi. Raos pisan euy dahar di pinggir sungai. Dengan suara gemercik air, jadi lebih semangat makannya. Ada satu lagi nih, acara yang gak boleh dilupakan di bulan Desember. Penasaran ya? Dibantu ibu-ibu dari Desa Cibesi, saya akan membuat tumpeng spesial nih. Lihat, isian nasi tumpengnya lengkap banget kan? Namanya juga spesial. Tumpeng ini Abdi dan warga Cibesi persembahkan untuk Transmedia yang berulang tahun ke-19 yang jatuh pada tanggal 15 Desember. Pokoknya doa dan harapan saya dan seluruh anak-anak negeri dimanapun berada agar Transmedia menjadi nomor 1 di Indonesia dan tetap menyiarkan program-program yang baik dan mendidik serta menghibur. Sampurasun, wilujeng siang menjelang sore semua. Abdi Mulki Hambali yang akan menemani para anak negeri melihat keanekaragaman budaya dan kuliner di Jawa Barat, khususnya Subang. Wah, kali ini sudah ada salah satu keluarga yang mau buat acara nih sepertinya. Tuh, tingali, sudah banyak bahan-bahan untuk membuat makanan. Penasaran kan mau buat apa? Makanya, tonton Jejak Anak Negeri sampai habis ya. Jadi, ibu-ibu di sini tuh lagi ada acara nih. Acara apa, Bu? Cacarekanannya, Bu? Naon sih, Bu, cacarekanan teh? Upami gaduh, kahoyong, tos kalaksanakeun bade cacarekanan. Budaya cacarekanan memang sudah ada dari zaman nenek moyang di Jawa Barat, khususnya Subang. Acara syukuran ini diadakan apabila permintaan kepada Yang Maha Kuasa dikabulkan. Ada menu wajib yang harus ada saat cacarekanan, seperti nasi liwet, sangu rosul, telur rebus 9 butir, candil kelepon, ayam bakakak, bubur merah putih, dan juga sayur kelor. Dan semua ini akan Abdi masak bersama Ibu Dewi dan Ibu Elas. Karena masakannya banyak, hayu bu, kita mulai wae. Yang pertama teh, Abdi dan Ibu mau masak bumbu bakakak hayam nih. Karena masaknya paling lama, jadi dibuat duluan. Wah, walau cuma berdua, ibunya gesit banget nih. Semua masakan diborong dan harus selesai sebelum acara cacarekanan dimulai siang ini.
Bumbu langsung dilumuri ke seluruh ayam secara merata. Wah, ternyata gak asal tusuk nih ayamnya. Biar nanti hasilnya bagus dan tidak rusak saat dibakar. Oke Bu, siap dibakar. Biar Abi aja yang bakar, Ibu Dewi dan Ibu Elas lanjut masak yang lain aja. Bakakak Hayam mempunyai makna bahwa kita hidup harus dapat membaur kepada siapa saja dan dapat menyesuaikan diri di lingkungannya. Ibarat ayam yang dapat hidup berdampingan dengan yang lain di sekitaran dan ayam yang dapat dipelihara dan banyak manfaatnya buat manusia. Cik Cobi, ada pertanyaan ye. Duluan mana? Telur apa ayam? Mau dicari sampai kapanpun, tidak akan ketemu dari mana asalnya. Begitupun jika kita tidak bisa mengoreksi diri. Dari mana kita berasal, kemana kita datang, siapa yang menerima, dan akan kemana kita pulang. Wah, wah, wah. Kalau begini caranya mah, Abdi nggak kebagian kerja nih. Bu Elas memang gesit banget, uy. Selesai urusan bakakak, Bu Elas langsung bergerak untuk mengangkat nasi setengah dari dandang. Lalu nasi dikari sambil diberi garam. Bu Elas kembali mengambil satu lagi nasi yang setengah jadi untuk kembali dikari. Namun kali ini diberi campuran kelapa dan garam. Sementara Bu Elas sibuk mencari beras, Ibu Dewi membuat adonan kue kleponnya. Oh iya, kue klepon di sini tidak sama ya dengan kue klepon Jakarta yang berwarna hijau. Di sini berwarna putih dan tidak diberi kelapa sebagai taburan. Sambil menunggu adonan kue selesai, Bu Elas langsung merebus telur yang berjumlah 9 sebagaimana syariat dari acara cacarekanan. Telur dipersembahkan kepada wali yang berjumlah 9 orang. Sepertinya Bu Elas dan Bu Dewi memang sudah sangat klop nih. Bisa saling mengisi. Mantap, euy. Oke, saatnya mencetak kue klepon menjadi bola-bola kecil. Nah, ini bedanya klepon yang ada di sini sama di tempat lainnya. Kalau di sini mah kue kleponnya digoreng nih. Hati-hati, Bu, jangan sampai kena percikan minyak. Masak berikut, Abdi tahu nih, sepertinya nasi liwet yang akan dibuat ibu nih. Maklum, kalau cuma buat bahannya, Abdi yakin kedua ibu ini sudah lihai sekali. Tapi kompornya terbatas, sehingga saat dimasak harus antri. Lanjut, Bu Dewi. Bu Dewi sepertinya akan membuat sayur daun kelor. Bumbunya pun sangat sederhana, hanya menghaluskan bawang putih, bawang merah, garam, dan kemiri. Hampura ya Bu, belum bisa bantu. Masih belum selesai, bakar ayamnya. Sementara Ibu Dewi mengolah sayur daun kelor, Ibu Elas menyiapkan nasi untuk kembali dimasak ke dalam panci. Benar-benar kerjasama yang baik, ey. Oke atuh, saatnya mengolah sayur daun kelor. Pertama, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan santan, garam, dan juga gula aren untuk menambah rasa pada sayur. Terakhir, masukkan daun kelor. Aduk sebentar, tunggu hingga bumbu menyerap. Tidak perlu berlama-lama, sayur kelor pun siap melengkapi persyaratan cacarekanan. Daun kelor merupakan pelengkap atau lauk dari nasi liwet, yang merupakan ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Bu, di atas Bu, kemana kan? Kadi yuk. Ya. Naon di Bu? Itu ditinggal ribet asak tuh. Oh. Satu demi satu masakan mulai siap nih. Untuk acara hari ini memang tidak akan mengundang banyak orang. Maklum, lagi masa pandemi COVID-19. Abdi, Bu Dewi, dan Bu Elas hanya membuat 4 besek untuk tetangga yang isinya nasi, bihun, tempe, tahu, dan ayam sebagai lauknya. Untuk tetangga, ini juga tidak asal pilih ya. Tetangga yang diundang harus berada di depan, belakang, samping kanan, dan kiri rumah
Jadi jumlahnya hanya 4 tetangga. Ini sebagai arti pertanda arah angin yang mempunyai 4 penjuru. Dan ini wajib untuk acara cacarekanan. Hayu bu, agak gancang sedikit. Hari mulai siang nih. Bu, ayna naon di bu? Kat nasi. Nasi. Sangu Rasulnya juga sudah jadi nih. Sangu Rasul melambangkan bahwa kita harus ingat kepada yang memiliki atau yang maha kuasa. Dengan doa yang umumnya kepada nabi kita dan para karuhun atau orang tua kita terdahulu. Nah, jadi proses memasaknya tuh hampir selesai. Udah gak sabar lagi nih buat ikutin acaranya. Kini tinggal menunggu puncak manik matang. Puncak manik memang selalu identik dengan ritual-ritual adat, terutama di Jawa Barat. Puncak manik teh adalah simbol dari cita-cita manusia. Semua manusia ingin mendapatkan keberhasilan sampai pada puncaknya. Oke, puncak manik juga sudah siap. Ada yang unik nih, di ujung puncak manik terdapat datu butir telur yang ikut dikukus hingga matang. Ini yang melambangkan puncak dari kesuksesan. Bu, nih kan udah selesai nih, Bu. Nah, sekarang nondi, Bu? Ada mau bubur. 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 Bubur berem sarang bubur bodas. Hai, Bu, langsung. Nah, terakhir masak bubur putih, bubur merah nih. Sebenarnya mah sama, namun yang merah akan diberi gula merah hingga bubur mempunyai rasa manis dan berwarna kecoklatan. Nah, bubur juga mempunyai makna nih. Bubur merah dan bubur putih melambangkan waktu dalam satu hari, ada siang dan juga malam. Oke, bubur juga sudah jadi nih, tinggal ditaburkan kelapa saja. Nah, sekarang makanan untuk cacarekanan sudah jadi semuanya nih. Saatnya mengikuti upacara cacarekanan. Menu wajib pun sudah berkumpul jadi satu nih. Ditambah beberapa item syarat untuk melakukan ritual. Dan ritual pun dimulai. Kali ini cacarekanan diadakan untuk melunasi nazar salah seorang warga desa Cibeusi. Ia bernazar akan melakukan cacarekanan jika hamil. Dipaparin milik, nyata turunan senak. Walau tidak dihadiri banyak orang, acara cacarekanan tetap berlangsung dengan khusyuk dan hikmat. Sang juru kunci membacakan doa keselamatan dan kebahagiaan serta wejangan untuk semua yang hadir. Nah, ada yang unik nih. Di sini ada tradisi jika membacakan doa biasanya hanya para lelakinya saja, biasa disebut hamin. Jadi para ibu-ibunya hanya di belakang untuk menyiapkan makanan dan kebutuhan untuk upacara. Kecuali yang punya hajat ya, jadi teteh ikut dalam upacara doanya. Nah, udah beres nih acara ritual cacarekanannya. Sekarang kita tinggal makan hidangan yang ada di depan kita. Pas banget nih, perut sudah lapar banget. Tadi bantuin ibu masak, lupa sarapan. Saatnya mengisi perut yang kosong. Walau dengan berbeda cara, budaya kita mengajarkan, tetapi intinya tetap sama. Harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Tahu nggak nih, kalau Subang memiliki banyak hasil bumi? Salah satu yang terkenal ialah buah nanas. Nah, kali ini saya ingin membuat masakan yang menggunakan buah nanas sebagai campurannya nih. Nah, sekarang saya udah bersama Ibu Tini. Sekarang mau masak olahan nanas. Mau masak apa bu hari ini, Bu? Kita sekarang mau masak gulai ayam nanas. Coba, potong. Ayo, Bu. Langsung aja, Bu. Ya, Ibu sekalian mau racik. Baik, Bu. Sementara Abdi memotong nanas, Ibu Tini menghaluskan bumbu yang sudah disiapkan nih. Sudah beres, Bu? Ya.
Sekarang saya bantu apa lagi, Bu? Sekarang saya hanya nyalain api aja. Oh, baik, Bu. Oke, Bu. Api segera siap. Saatnya memasak. Minyak dalam wajan sudah panas. Langsung masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Masukkan air sedikit, lalu masukkan daun kunyit, daun salam, sereh, serta lengkuas bersamaan dan tunggu hingga bumbu matang. Ini bumbunya wangi banget, pasti mantep banget sih ini. Jika sudah harum, masukkan ayam ke penggorengan. Mantap, euy! Lalu masukkan air cukup banyak agar ayam terendam air dan bumbu menyerap ke dalam daging ayam. Aromanya wangi banget. Udah gak sabar saya buat cicipin ini gulai ayam nanas. Tambahkan gula aren sebagai penyedap alami. Lalu cabai rawit juga dimasukkan ke dalam penggorengan. Nah, yang terakhir, agar rasa gulai semakin segar dan nikmat, masukkan irisan nanas. Wah, ini bikin ngiler banget, euy. Wih, Abdi gak nyangka nih, ternyata Ibu Tini sudah menyiapkan wadah gulai dari buah nanas juga. Wah, Ibu memang jempolan lah, mantap sih Ibu mah. Akhirnya jadi deh gulai ayam nanas ala kampung Cibeusi. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Mari Bu, teh, makan. Akhirnya rasa penasaran Abdi terbayar sudah nih. Rasanya benar-benar gak ada dua deh. Raos pisan. Bener Bu, gak gombal ini mah. Baru kali ini makan gulai ayam seenak ini. Apalagi ditemenin si Teteh makannya. Tambah nikmat, euy. Nanas pada masakan dapat membuat daging menjadi empuk. Buah nanas juga akan menambah rasa segar pada masakan dan juga menghilangkan rasa amis pada masakan. Gak nyangka ya, cuma karena ditambahkan buah nanas, rasa dari gulai ayam semakin raos. Hari ini, Abdi lagi main ke Desa Kasomalang di Subang, Jawa Barat nih. Sejauh mata memandang, pohon nanas di mana-mana. Ya, namanya juga salah satu daerah penghasil nanas terbesar. Wajar ya kalau buah nanas di sini berlimpah. Tapi hati-hati ya, jalan di kebun nanas karena tumbuhan nanas mempunyai banyak duri yang cukup lumayan nih jika terkena kulit. Wah, sepertinya ada yang mau panen nih. Kira-kira Abdi boleh ikutan gak ya? Wah, kayaknya si Bapak gampang banget ya metiknya. Oke, Abdi coba ya Pak. Aduh, ternyata gak semudah yang Abdi lihat nih. Jalan untuk mengambil nanasnya aja sudah susah, apalagi metiknya. Jadi, saya diajarin oleh Bapak untuk memetik nanas. Nah, Bapak ngasih sarung tangan biar gak luka kena tangan katanya. Ini Pak. Abdi bantu bawa ya Pak. Ah, berat Pak. Berat. Yes, Bapak lah. Yes. Ya. Dipilih yang muda karena kandungan air dari nanas muda belum terlalu banyak, sehingga jika diolah akan lebih dan tidak lembek. Sebelum diangkut, buah tropis ini dikumpulkan terlebih dahulu. Jika sudah memenuhi kuota, baru akan dibawa truk yang datang untuk mengangkutnya ke pabrik. Wah, kebayang ya, setiap hari Bapak dan kawan-kawannya memanen segini banyaknya nanas dengan peralatan sederhana. Mantap Pak, saya doakan sehat terus. Wah, kesempatan emas nih. Abdi akan membuat makanan yang sudah jarang pembuatnya, alias langka. Bahan-bahannya juga mudah banget nih.
ada beras ketan, gula aren, gula pasir, kelapa, dan juga nanas. Hari ini saya bakalan bikin makanan khas tradisional Jawa Barat, yaitu wajit, bersama Teh Ani dan Bu Ella. Wah, sepertinya bisa bagi-bagi tugas nih. Saya merebus beras ketan, Teh Ani marut kelapa, dan Bu Ella mengupas buah nanas. Wah, senangnya bisa bergotong royong. Kali ini memerlukan nanas yang cukup banyak nih. Abdi bantu ya Bu ngupas nanasnya. Ini salah satu pembeda wajit di tempat lain dengan di Subang. Wajit di sini menggunakan nanas sebagai bahan campurannya. Nanas diambil dagingnya saja, lalu diperas agar kandungan airnya hilang. Ini agar wajit tidak lembek, tidak terlalu asam, dan cepat matang. Parutan kelapa yang digunakan sebagai campuran sepertinya cukup banyak nih. Abdi bantu ya Teh. Oh, diaduk Teh. Wah, ternyata jika air sudah mendidih, beras ketan harus terus diaduk nih agar tidak gosong. Api juga harus dijaga. Jika mati di tengah jalan, bisa rusak nih masakannya. Teh, biar apa diaduk-aduk Teh? Itu beras ketannya biar nggak nempel ke wajannya. Oh. Biar matang merata. Oke lah Teh, aduk-aduk hingga menjadi wajit. Setelah beras ketan menjadi bubur, saatnya memasukkan bahan yang lain satu persatu. Pertama, masukkan gula aren ke dalam wajan, lalu parutan kelapa menyusul masuk ke dalam wajan. Setelah merata, giliran bahan utama nih, nanas yang masuk ke dalam wajan. Aromanya sudah mulai kecium nih. Mantap, uy! Akhirnya, setelah mengaduk cukup lama, mengental juga nih wajit. Wah, Bu, udah mulai berat nih, Bu, ya, ngoceknya. Sebentar lagi. Sebentar lagi matang, Bu. Iya, sebentar lagi matang, tinggal diangkat. Dilihat dari matang apa enggaknya itu dari mana, Bu? Oh, itu kalau gulanya udah ada yang kering-kering, tinggal diangkat aja, udah matang. Eits, ini belum selesai nih. Masih harus dibungkus dulu dan dibiarkan dingin sehingga wajit mengeras. Baru deh jadi wajit yang dapat dinikmati. Nah, akhirnya jadi juga ya Bu Teh, setelah proses memasaknya cukup memakan waktu lama. Sekarang Teh, Bu, cobain yuk. Wah, ternyata memang raos pisan. Walau makanan kampung, tapi kalau soal rasa, ini mah kelasnya kota, euy.